Avanza bareng juga ada sangat banyak sekali, juga gede. Harga mulai dari 130-an sampai 150-an koma ada Avanza yang bareng. 120-an pun juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Prabu Motor Ponorogo. Ada Toyota Rush tipe S 2013. Ini baru aja datang mobilnya, insya Allah Ciamik. Nah, benar banget. Karena insya Allah bagus. Nah, itu. Ini Matic transmisi harganya 129 juta setengah. Nah, benar monggo Toyota Rush-nya. Ini ada Honda City. Untuk tahunnya ini 2000 manual. 2007 ya, ini sudah City New, harganya 74 juta. Nah, benar monggo platnya lokal S 74 juta. Ini ada Honda Jazz RS GK5 2016. Harganya ini 188 juta. Yang minat monggo silakan Honda Jazz RS-nya GK5 manual. Touring 2078. Platnya B. Ini harganya 134 juta. Yang minat monggo silakan touring-nya. Touring-nya. Yang ini masih 150-an ya karena tahunnya muda. Ini ada X-Trail 2010, harganya 106 juta. Yang minat monggo silakan. Yang minat X-Trail-nya, platnya juga lokal AE. X-Trail Matic transmisi. Ini ada Innova AE 2013, solar ini baru masuk. Vios Limo, mereknya ya, kita tengok nih ya. Ban-bannya juga masih ada. Interiornya kita lihat sudah full upgrade G. Joknya juga baru, wangi. TV-nya udah folding, udah TV besar. Ini 2010-11. Harganya ini 50-an juta ya, 54W lokal. 2011 pemakaian 58 juta. 58 juta ya, silakan. Ini juga ada Avanza. Ini baru masuk 2014, manual transmisi. Kita tengok interiornya ini. Bannya juga masih baru, peleknya juga di racing. 2014 harganya 110-an ini, naik turun 110-an naik turun. Ini ada Xenia putih 2012 juga. Ini ada Avanza 2016. Ini kita obrol harganya 129 juta, tipenya G ya. Asli tipe G, yang minat monggo Avanzanya. Ini barong. Sudah yang model terbaru. Nah, ini juga ada Avanza 2014. 2014-an all new ya. Ini Strada Triton tahunnya 2014. Harganya 169 juta setengah. Ya minat monggo 4x4. Ada Innova platnya lokal M Madura. Ini 100-an ya karena Kofi varian tertinggi. Ada Captiva 2013-14. Harganya ini 129 juta. Di pasaran masih tembus 150-an. Captivanya ini Matic, bahan bakarnya solar. Kurang lebih seperti ini interiornya. Ini ada Mobilio 2016, harganya 127 juta. Dapat Mobilio 2016, yang minat monggo silakan, warnanya juga putih. Ada Xenia hitam 2012-13, harganya 90-an ya. Ini 90 tipe R ya. 97 juta, 98 juta mohon maaf. Dan untuk Xpander ini tadi harganya benar 189 juta setengah. 2021. Ini ada Ribbon 2018 19 manual, harganya ini tempatnya sempit sayang. Ribbon diesel ya, manual, harganya 294 juta. Ya minat monggo. Ini ada R3 2013-an naik turun itu, harganya 104 juta. Ya minat monggo silakan R3-nya. Mesinnya kurang lebih seperti ini. Ini ada lagi, ada Innova 2000. Ini bensin Matic, ada banyak ya bensin Matic-nya, ada plat L, plat AE, ada 13-14, semacam ini harganya kurang lebih 140-150-an, naik turun itu ya. Ada BRV 160-an, merah, orange. Bio-bio itu 2019-an, harga naik turun 140-an ya, naik turun ini. Ini ada Terios Adventure, ini ada Toyota apa ini, Terios lagi. Ini ada Nissan Juke 11-12, 100-an lebih dikit nih ya. Nissan Juke, ada Ribbon 2019, BRV hitam. Ini ada Xenia all new 100-an ya ini ya. Ada Yaris Lele 2016, ini baru datang harganya 152 juta. Yang minat monggo Yaris Lele-nya.
Ini manual. Ini HRV platnya AE untuk tahunnya 2016. Ini harganya 198 juta. Yang minat monggo silakan HRV-nya. Honda Jazz 2015. Ini Matic harganya ini 189,5 juta 2015. Ada Innova lagi Barong ya. Barong berarti 13-14an. Ini harganya 200 solar manual 214 juta. Bentar monggo. Ini ada mobil RS 2017. 17 ya benar ya. Ini harganya 160-an naik turun itu RS manual. Ini ada Brio, Brio semacam ini sangat banyak ya. Rata-rata harga 100-an. Ini ada Toyota Yaris manual transmisi. Kilometernya berapa, Mas? 50. Kilometer 50.000. Ya, berkat monggo. Ini asli AE untuk harganya ini 141 juta. Ya, menat monggo Yarisnya. 2014 ya. 2014. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Ada Estilo, Karimun, ada Avanza, Veloz. Ini ada Honda City tahunnya 2002. Ini harganya kita jual 42 juta. Ya, monggo silakan. Pajaknya off 2 tahunan. 2002 tetap murah ya, temunya. Pajaknya sekitar 6 jutaan. Ada Toyota Vios Limo lagi. Baru masuk lagi ya. Banyak nih Toyota Vios-nya. Nah, ini juga sudah full upgrade juga. Tahunnya kurang lebih 2010-an. Ini harganya sama kurang lebih 50-an. Banyak L. Kurang lebih sama 50-an. Juga ada Sinta 2014-an ya baru masuk. Ada Brio Matic, ada Avanza Veloz 2014-an. Calya 2019, ini Calya Barong. Avanza 2019 pemakaian. Kalau semacam ini masih 150-an ya. Nah, 2019 ada Kijang, Jang ini tahunnya 98, harganya ini cuma kotor aja karena masih baru masuk platnya K. Ini manual transmisi, harganya 52 juta. Yang minat silakan. Nah, ini kalian tadi Barong seperti ini ya, 100-an koma kalau Barong seperti ini. Ini juga ada Avanza plat AE all new tapi masih baru datang 2014-an ya, baru dapat tukar tambahan AE manual. Kilometernya berapa, Pak? 100-an rekod. Ini ada Panther. Kalau solar memang kilometernya sedikit lebih banyak daripada mobil bensin ya. Ini ada Panther. Mohon maaf agak gelap karena silau. Ini LS warna putih. Jadi barangnya jarang ya. Kalau Panther putih jarang. Ini asli putih, bukan cacetan ulang. Interiornya kita tengok. Kurang lebih seperti itu. Ini 2000-nya naik turun 15-an untuk harganya 178 juta. Yang minat monggo silakan Panther-nya. Ini ada Kijang tahunnya 2001, platnya AE. Udah kapsul ya. Lampunya udah bulat. Ini untuk harganya 59 juta. Yang minat monggo silakan Kijangnya 2001. Bahan bakarnya bensin ya. Interiornya seperti ini. Minat monggo silakan. Kijangnya sudah macak. Ini ada i10 60-an. Ini juga ada Grand Livina. Grand Livina 2014-an juga ada banyak. Honda Jazz ini 80-an 2006-07-an ya. Kalau ini 80-an karena tahunnya 2014-15, tahunnya muda. Mirek manual. Ya, minat monggo silakan mireknya. Ini masih 80-an. 86 juta merek ini. Kalau ini ada Skudo 97 Setkick, mohon maaf, harganya 44 juta setengah ya. Lihat monggo Setkicknya. Mereknya juga udah celong, udah macak. Lagi Nissan Max, Nissan Max semacam ini udah sangat banyak. Ini 2013-14an ya. Harganya 70-an. Naik turun itu. Ini ada Grand Livina, ini anti ultimate tertinggi tahunnya 2011. Itu ada datanya ya. Ada tulisannya. Ultimate berarti Matic.
ini harganya kita jual, kita obrol 79.500.000 ya, minat monggo silahkan. Untuk Grand Max Box ini tadi kita ralat ya, tahunnya benar bukan 2013 tapi 2018 tahunnya muda, harganya 87 juta, yang minat silahkan. Interiornya kurang lebih seperti ini, Grand Max Box 2018 86 juta. Ini ada seninya harga 70-an paknya A ya, 2010. Untuk Grand Livina semacam ini, Avanza ini kebanyakan 80-90-an itu yang paling banyak ya, yang paling banyak tersedia stoknya. 70-an pun juga ada, cuma yang paling banyak itu di tempat kita. Ini juga ada Xenia 2009 ya, XI. Ini varian yang tinggi, pedangnya racing, spion mangkok, harganya 76.500.000. Yang minat monggo silakan, Xenia-nya XI manual transmisi. Ini juga ada Xenia XI 2008, harganya 68.500.000. Yang minat monggo. Sudah dapat Xenia XI 2008. Ada Suzuki Swift ini 2008-an ya, ini manual, harganya ini 74 juta. Yang minat monggo Swift-nya. Suzuki Swift. Ini ada Taruna 2004 injeksi ya, platnya B. Ini harganya 59 juta, yang menurut menggunakan 2004. Ini ada Lancer Evo. Ini untuk tahunnya sekitar 2000, naik turun 4-an ya kalau nggak salah, 3-4-an lah. Nyadi harganya 60 jutaan ya, menurut menggunakan. Sudah bervariasi, peleknya aja suka mahal celong itu. Manual transmisi. Ini L300 kemarin belum jadi laku, 2007-2008, harganya ini kemarin 70-an juta ya, solar manual, yang minat monggo silahkan, kurang lebih 70-an itu. Kita tengok interiornya, Elsa. Sudah ada audionya juga, ini mesinnya mau dibuka kita perlihatkan, seperti itu. Platnya juga lokal lagi, cuma baknya aja yang agak jelek. Ini city car juga ada sangat banyak sekali, tinggal pilih ya, city car, city car. Ada yang 80-an, ada yang 70-an, 90, 80-an juga ada. Cover, Mirek. Mirek ini 13-14, harga sekitar 80-an. Untuk cover ini sekitar, kalau nggak 70-an, 80-an ya. Juga baru datang. Ada Avanza, banyak lokal S, pergi. 2005-an ini baru datang. Ini ada e-cover, kalau kemarin ada harga 60 jutaan, ini 2000-nya 8-an ya, naik turun dari 8-an, platnya A, Jawa Barat, e-cover, X4, matic atau manual kita tengok, ini manual, nah, itu masih sangat segar ya, dalam-dalamannya, meskipun dipulas, belum dipulas masih kelihatan segar. Ini harganya 79 juta, yang minat monggo e-covernya. Ada i10 plat W lokal, harga 60-an ya kurang lebih itu. R3 lampu renteng, ini ya plat lokal Jawa Timur, harganya 115 juta ya, minat monggo. Taruna-taruna ini kurang lebih 50-an ya naik turunnya itu, dua-duanya sama. Vios ini baru datang lagi, ada Vios ya, Vios new, katanya 2013, ini sudah new, sudah upgrade. Kita tengok ya, kalau belum upgrade mungkin harganya beda, kali ini udah upgrade. Kalau yang kemarin udah laku ya, ini baru datang lagi. Kemarin nanti langsung laku, yang 79.500.000. Ini sama harganya juga 79.500.000. Kita tengok, sudah power window, sudah full upgrade G. Nah, ini. Mobil insya Allah bagus. Mesinnya seperti ini. Ya, menurut monggo silakan. Untuk Vios-nya. Cepat laku soalnya. Dengan budget 70-an, jadi sudah dapat mobil mewah dan juga tahun muda. Juga ada Panther, lampu besar. Interiornya seperti itu, manual. Ini harganya 110 juta. Ya. Ini ada Avanza ya, baru datang 2014. Kalau platnya 22. Jadi tidak bisa untuk acuan tahun 2014, sudah double airbag. Ya, minat silahkan. Interiornya kurang lebih seperti ini. Nah, tengok ya. Ini untuk harganya kita jual 112 juta. Ya, minat monggo. 109.500.000. Ya, minat silahkan. Maaf.
Avanza-nya, platnya D, Bandung. 109 juta sekarang sudah dapat Avanza 2014. Nova solar manual ya. Solar manual yang kemarin BJBJ 140-an, kurang lebih itu banyak yang cari, silahkan ini baru datang manual warna hitam. Warna silver juga ada, baru datang juga Avanza. Ini 100-an lebih tidak banyak, all new. Honda Jazz, ini untuk tahunnya 2007, ini VTEC. Nah ini sudah full audio. Ini bukan kok manual ya, manual, jadi bukan yang matic berarti bukan ini, kita lewati dulu aja. Ini Jazz VTEC manual yang minat monggo. Jang kemarin ini ternyata diesel, tak kira kan bensin, harganya benar 64 juta untuk tahunnya 98-an. Untuk Taruna ini long harga 60-an ya kalau semacam ini ya, karena tahunnya muda dan juga injeksi. Ini ada touring baru masuk juga, platnya D. Nah ini bekas Bapak Kasatpol PP. Di barangnya insya Allah terawat. Ini sudah lampu besar ya. Ini harganya 112 juta. Ya minat monggo touringnya. Matic transmisi. Nah, itu. Kondisi insya Allah sangat terawat. Sangat wangi juga. Bannya juga udah dibuat besar, masih lumayan baru-baru. Kondisi insya Allah ciamik. Ya minat monggo, silahkan touringnya. Sudah ada Serena, baru datang platnya AD. 80-an Serena ini ya. Ini ada juga Grand Max kemarin plat V 80-an 2000. Dan punya berapa ini? 18 ya. 80-an juga ini plat V. Cherry ya. Cherry tahunnya masih dipakai setahun atas nama teman saya sendiri, ini platnya lokal lagi. Kilometer masih 10 ribuan, ini 100 jutaan kurang lebih itu. Ada Vios, Vios ini kita juga ada sangat banyak, macam ini upgrade sudah sedikit. Vios kebanyakan harga 50-60-an itu ya, yang limu, untuk tahun 2011-an. Sirion 60-an, Silver ada Mirek, Taruna AG ini kemarin 52 juta setengah ya. Nah, ini ada R3 New 16, ada R3 lagi G 2019, ada R3 lagi 2012, 13 ya. Harga mulai dari 100-an. Untuk New seperti ini kurang lebih ada yang 170, ada yang 180-an, macam-macam ya. Avanza bareng juga ada sangat banyak sekali, tidak gede. Harga mulai dari 130-an sampai 150-an koma ada Avanza yang bareng. 120-an pun juga ada, cuma tidak banyak barangnya ya, tidak sebanyak yang harga 130-140-an. Kalau 140-an malah banyak Avanza barong. Ada Xpander GLS 2021 yang masih dipakai setahun ya. Ini manual kilometer, oh sayang lagi disopot karena memang biar awet. Ini harganya 187 juta ya, minat monggo silakan. Ada Xenia barong 2016-17. Ini harganya 108 juta ya, minat monggo Xenia-nya. Livina 2021 pemakaian. Ini juga masih baru masuk. Ini harganya masih sekitar 170-180-an ya. Turun itu manual transmisi.